is difficult. Help me help you. Okay, sekarang kita menuju ke apa nama? Menara Pandang Jauh. Menara Pandang Jauh di mana situ lokasi yang kita boleh nampak lah view-view semua. Betul, betul. Jadi, jangan ke mana-mana. Stay bersama kami. Okay, Amin. Sekarang ni kita berada di menara pandang jauh . Okey, mari kita pandang . Mari kita. Wah, jauh betul. Sini balik. Sini balik. Kita ke menara tersebut untuk melihat pandangan yang lawar. Yang lawar . Yes. Okey. Let's go. It ain't that light coming back. Just you said you need a space and so I'm staying up true. Okay, jadi ni kita berada di aras yang paling tinggi . Jadi sekarang kita nampak ada nuklear. Ada nuklear. Tunggu sikit. So apa perasaan menaiki 3,000 anak tangga? 3,000 anak tangga. 3,000 anak tangga. 3,000 anak tangga. Saya kira. Okay, saya rasa makin satu. Wah. Zoom sikit, zoom sikit. Zoom. Allah. Tu dia rahsia saya. Kelihatan sebuah kereta yang bersia-sia tadi, tak tahu cari tempat, tak jumpa-jumpa. Kita zoom sikit. Kereta siapa ni sebenarnya ni? Kereta wanted. Boleh beri penjelasan sikit? Kereta sebenarnya kereta orang yang paling kaya dekat Bali. Kereta kaya . Kereta kaya tu merah ni. Merah kereta kaya Ayolah, kereta tu menyibuk. Kereta miskin. Kereta miskin lah. Aduh, cemar. Tu dah kereta kaya. Kaya, tengok sikit nombor plat tu. Kita tengok tuan dia, tuan. Kayanya tuan. Pakai slipper. Ya, tunggu jalan sikit. Cinta pandang pertama. Mata bertentang mata. Tak ada balak, tak ada paul. Itu yang gua rasa. Alamak susu ke apa. Janji belum kahwin apa. Janji bukan kena paksa. Yo. Bukan hanya tak menggoda. Ajak biku menghampiri dirinya dengan lebih dekat. Wajahnya manis bak rasa susah pukat. Ia pun terpikat. Cun habis semua lelaki terpikat. Dia penuh gaya dan penuh kelas. Semua selalu lembut tak pernah keras. Semua gak ayat tapi tak lepas. Pasal bila bertemu. Okey, sekarang kita dah sampai. Kita balik. Taman Botani . Taman Botani. Botani. Okey. Botani. Mari kita teruskan dengan recording seterusnya. Dah aman. Tengah. Okey. Hey. No camera. Okey, kita dah habis . Kita punya shooting. Syamil dah buat kerosakan. Okey, aku pula. Dia sebenarnya incident lah. Kita tak buat benda. Masalahnya kalau beli barang murah. Betul. Wow. Barang murah memang macam ni, babe. Kau nak beli, kau kena beli berkualiti sikit. Macam-macam, bro. Lepas tu jatuh salah kau orang kaya tu, aku malas tau. tahu lah orang kaya boleh bagi lagi sebiji kan. Aduh. Okay, bubur. Okay, kita dah habis shooting. Done. Shooting dah habis. Balik edit video. Okay, esok exam . Okay, bye bye. Lambai sikit. Tak.